Ini pasangnya pagi-pagi ya teman-teman semua. Jadi pada pompong berkeluaran mengantar buah ya. Karena dapat rezeki dari ibu yang di Singapura ya Mante. Terima kasih banyak ibu. Dek Pena senang. Jadi Dek Pena udah ada pesan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah ini Biregar mau ikut dengan Bang Milala ya ke Lin 9. Tapi Biregar ke rumah Peli ya. Bang Milala dia lanjut menebas ya. Nah ini Biregar masakkan mihunnya ya. Kita membuat lontong di rumah Mama Peli ya. Karena dia kepingin lontong, ada pula lontongnya kan. Beras lontongnya, jadi kita bikin lontong ya, Mami katanya, Mama Peli. Nah ini Bik Regar mau menyambalkan mie ya, mie putihnya. Nah ini ada kolnya ya, ini kolnya sudah Bik Regar irisi ya. Nah ini dia bumbu-bumbunya, bumbu mie, bawang merah, bawang putih, kemiri, lada bubuk ya. Nah, ini mau Bik Regar giling dulu. Ya pulang nanti kakaknya. Ya udah dulu kak. Udah Peli kurang sehatnya ya, sakit dia, jadi Mama Peli lagi gendong Peli, rewel dia, panas badannya ya teman-teman semua. Thank you.
Nah, itu sudah Bik Regar masukkan telurnya ya. Nah, cuman Bik Regar kasih kecap sedikit ya. Biar dia warnanya tidak putih kali ya. Ini seharusnya ditiriskan tadi di baskom jaring-jaring ya teman-teman semua, tapi karena Mama si Peli nggak ada baskom jaring-jaringnya, seperti inilah buat Bik Regar ya. Yang penting rasanya ya kan. Dia kalau untuk kita bikin lontong, dia tidak masin kita bikin ya. Nah, ini mie-nya sudah masak. Bik Regar tinggal masakkan nangkanya belakangan. Ini kita mau membuat sambalnya ya. Sambal ikan teri pakai ubi. Nah, ini dia bumbu-bumbu untuk gulai nangka ya. Ini ada bawang merah, kunyit. Nah, ini dia ada jahe, kunyit, bawang merah, cabai besar, ketumbar, kemiri, bawang putih, dan ini ada serai. Nah, ini dia ada bubuk ladaku ya. Nah, ini kalau kita kasih katanya biar kita tidak mudah masuk angin kita kalau menyayur nangka ya. Nah, ini mau Bik Regar giling dulu. Nah, ini nangkanya ya. Tadi Bik Regar iriskan bawang gorengnya ya. Jadi kalau sudah lembek, sudah lembut nangkanya, baru kita masukkan santan ya. Belum. Nah, ini kita masukkan santan kara ya, kita beli. Nah, ini sayur nangkanya udah masak ya, sudah nggak keras lagi, dia sudah lembek.
Feli. Nah, kita mau pulang ya teman-teman semua. Ini sudah sore, Bang Milala pun sudah sampai juga di rumahnya Mama Feli ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua. Terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.